tahu crispy-nya nih. Sambalnya enak tapi pedes. Halo, bersama saya Blessing Channel 80 yang selalu setia mencari info video untuk teman-teman semua. Makan lagi, asik-asik makan lagi, makan lagi. Teman-teman, saya makan di restoran rempah Sunda di Peak, cabang dari Rooftop Puncak, makanan ala Sunda. Di sini saya pesan gurame pesmol raja, ayam bakar raja, tahu goreng crispy, dan nasi liwet bakulan. Kalau menurut saya, makanan di sini enak, tapi cukup mahal ya. Ayam bakarnya rasanya empuk, enak. Ikan gurame pesmolnya gurih, manis sedikit. Tahu crispy-nya garing, renyah. Kalau nasi liwetnya menurut saya kurang berasa bumbu dan petainya terlalu sedikit. Juga nasinya kelembekan menurut saya. Semoga ke depan diperhatikan lebih baik lagi ya untuk restorannya. Untuk harganya teman-teman bisa lihat di deskripsi video saya. Tolong bantuan teman-teman untuk like video saya dan juga sub. Klik hitamin loncengnya buat yang belum subscribe. Terima kasih ya teman-teman buat kebaikannya. Sampai ketemu lagi. Di rempah Sunda nih. Ini saya ada pesen ayam bakar, gurame pesmol, sama ini tahu crispy. Ini saya pesen nasinya liwet ya, pakai petai. Saya cobain.
enak ayamnya. Empuk manis. Sekarang cobain ini ya. Gurame. Ketangannya. Pas malamnya enak, manis-manis gitu. Gak terlalu manis tapi gurih. Sendok lah. Gurame-nya rasanya gurih tapi ada manis sedikit. Enak. Tahu crispy-nya nih. Sambalnya enak tapi pedes. Oke, makanannya. Dingin.